Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Defected Ground Structure atau DGS. DGS merupakan metode pencacatan ground plane di mana ground plane dari sebuah antena mikrostrip sengaja dimodifikasi sehingga dapat meningkatkan kinerja bandwidth dan gain suatu antena. Oke, kita langsung ke aplikasi CST-nya. Ini merupakan desain rectangular microstrip patch yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini, saya akan melakukan pencacatan atau memotong ground plane. Bentuknya itu bisa bermacam-macam, tapi di sini saya hanya membuat yang simple saja. Pertama, kita klik brick, lalu masukkan nilai parameter yang digunakan. Setelah itu, klik OK. Lalu, ke komponen, kita klik ground plane-nya, lalu di boolean kita pilih subtract, lalu klik model yang tadi kita buat, terus tekan enter. Di sini kita bisa lihat itu sudah otomatis terpotong. Sekian tutorial metode DGS pada aplikasi CST. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.